Ha, tu soalan pula. Lah mana kita nak pocok? Bulan puasa kita nak pocok ni. Orang ni uzur, orang ni sakit. Orang ni jadi pening kepala. Pocok ubat dalam bulan puasa ni ada khilaf ulama. Ada setengah kata tak batal. Kerana apa? Kerana kita pocok ni bukan rungguh. Masuk lalik urat. Tak batal. Ada setengah ulama yang kira gini. Tilik benda yang kita nak pocok tu. Pocok apa? Kalau kita pocok ubat untuk hilang demi, pocok ubat kebah untuk nak cabut gigi, tak patah. Ada pun kalau kita pocok air garam untuk nak segar, sehat tubuh badan, oh tu batal. Air garam batal deh. Ha, apa weh pocok air garam nak bagi segar sikit ni, pasal letih sangat puasa, batal puasa. Dia tengok dia tujuan. Ha, pocok air garam tujuan nak segar, nak bagi sehat. Kita puasa tujuan nak bagi lapar. Tujuan nak rasa susah napa lapar rasa apa kenapa kita nak rasa lapar kerana kita nak timbang rasa orang hok susah orang hok tak ada makan setahun tu lapar semua tu nak timbang rasa ke dia apa tak ha gitu atu benda pertama yang gosok batal puasa kita yang kedua yang gosok batal puasa kita ialah dengan apa dengan mutah mutah sengaja sekelang kita panggil jolok bagai masuk dalam mulut dalam gonggong begitu mutah sekelai dia buat batal puasa dengan sebab sengaja tu. Adapun dengan tak sengaja bukan pilihan kita bukan sekelai mutah dengan sebab satu-satu benda kita tak kelai tak batal. Contohnya dia masuklah kebun pagi hari nak pergi matang masuk pun tengah hari dah pukul 8:30 dah pergi matang rek bah batas-batas. Mari batin ni tengok pelik ke Reno nampak purung kuduk baik ni pelik ni. Sama-sama duduk molek Reno nampak ku ni. Yang akik purung ada sebatas satu. Ngerti tak tu? Ha. Buka pak tengok. Wek selalu dah. Ha, mutah dengar tak ada sekeleng lagu tu. Bukan pilih ya kita. Cumanya kalau kita tahulah. Kita tahu kata aku nak kali lalu tempat ni aku mutah mu. Contohlah contoh. Kita lalu kat ni sini tempat orang duk belah babi. Bau busuk sini. Nah anak kali aku lalu kat ni mutah mu. Maka bila kelain kita sengaja kita pergi lalu tok tu, batal puasa kalau kita mutah. Nah, kenapa? Kerana masuk dalam pilihan kita. Jalan lain ulana lagi apa tadi? Kacau apa duk lalu tempat busuk tu. Menyebabkan bila kita lalu tempat busuk mutah mu. Tak usah lalu kat tu. Kalau kita tahulah aku lalu kat ni busuk. Bila busuk anak kali busuk, mutah mu aku. Nah, tak usah lalu ke tempat tu. Kalau kita terbang ke lalu juga, jadi mutah, batal puasa. Dengan sebab apa? Orang panggil sengaja kita pergi buat gitu. Ha, orang panggil mutah dengan sengaja ni batal puasa. Dan yang ketiga, hak jadi batal puasa di bulan Ramadan ialah jimuk. Ha. Jimuk tak kira dengan isteri ataupun dengan pia pun. Asal kata jimuk. Ini, jimuk di bulan puasa, batal puasa. Batal puasa-puasa kita. Lagi pula dah kena perak berat. Kalau dia batal puasa dengan sebab jimak tu. Kena perak berat. Kena puasa gati 2 bulan berturut-turut. Kalau ikut hukum asal tu kena mendekor sore hamba. Hamba tak ada dah kena puasa 2 bulan turut-turut. Siapa dia yang kena puasa 2 bulan berturut-turut tu? Hak jadi tok laki tu. Ha, cik abel dia tu. Ha, bini ya, bini ya, so ya, sehari tu ya. Sari hak batal tu ya. Ha. Ana jagalah bulan puasa duk jauh ke weh orang tino. Ini belai akan kain bulu wak seksi. Kalau bulan tak puasa ya tak wak kaluk nah kita. Kita panggil 4 kali 5 kali tak mari. Marilah jah, marilah menak, marilah ketung duk panggil. Duk dapur ni. Ya duk kaluk dua anu. Oh makaluh lah bangkuk datuk panggil sokmu kita duduk lipat baju masuk tengok wipet anak pulak ya dia tak ada cawak sokmu guna harum sokmu kita tapi bila bulan puasa ya wak seksi tengok siapa sekso kita itu jangan main jiwa gitu kita tak boleh kata dah tak mana-mana yang berlaku dengan sengaja lah duk royak tu dengan sekelan. Adapun kalau dengar terlupa, batal tak? Tak batal. Semua yang kait dengan ngajar belakang nak batal tu. Terlupa pagi tu. Duk ingat atas bukan boleh puasa. Yang masuk hati ke mana hari tu romantik orang lain anak pun tak ada siapa dia pakai pergi ngaji sekolah pondok belakang duk sore sama sore. Ingat bayar kak dulu. Duk gelisih kaki pergi warinya tak khabar gelap mata. Berlakulah di antara dua laki bini tu boleh puasa.
Bos sudah nung bini kata lah be, hari ni kita puasa. Pak kira ke mana? Tak batal pergi mana wajib terus puasa. Pak kalau tengah-tengah duk buat kena cabut kerih cepat-cepat. Tak gitu. Dengar duk gohek, tengah duk katil gedung, gedung gedung be. Lah be kita puasa, kena cabut lalu dah. Kalau lak sana duk bawa kereta kena heret gear break. Ni. Hari panggil apa? Break tangan. Kum. Ha tu payah tu. Payah tu, payah tu. Ha tengah duk laju, jijak 18 ai. Sembelah main yang gaduh-gaduh dak. Ha ni nak pehen nah, nak pehen nama duk kata galak kata pula. Ada kita royak barang gini, ho lah lah tumonyo royak habis ustaz. Lah nak pehen. Kalau tak royak tak pehen pula dak. Ha nak pehen bukan gapo dak. Ni jagalah jaga benda ni batal puasa. Kalau dengar sengaja royak tu, kalau dengar terlupa, dengar tergalik, dengar terlalainya berlaku juga jimuk di bulan puasa, teruskan puasa kita. Ha teruskan puasa kita. Dan yang keempat weh dengar orang Tino, hak ni yang keempat, yang kelima, yang keenam bagi orang Tino laku kait dengan darah. Dia tengah duk puasa, mari darah haid batal puasa. Walaupun ada 2 minit dah nak buka puasa. 2 minit dah. Tok bila duk kecek dah belah-belah sijil. Ah ada lagi lebih kurang 2 minit lagi kita nak buka puasa. Ah jaga-jagalah weh, hati-hatilah tok bila duk kecek lebih kan. Jadilah buat persiapan untuk kita nak buka puasa. Belum pada buka puasa kita buat berzikir, mengatik tahlil, sebut nama Allah, kita berdoa. Ha tok bila duk kecek sijil. Ada 2 minit lagi, ada lagi 1 minit 24 saat. Ha pun nak masuk countdown dah tok bila apa? Pun nak sampai waktu countdown. Nak nak minit ya royak masuk. Kita bila ada minit lebih-lebih nak buka puasa, tengok-tengok mari darah kita orang Tino. Batal lah puasa kita pada hari itu. Kalau orang Tino mana kata Allah belalah ada 1 minit nak buka puasa, aku nak puasa juga. Harai masa tu. Masa you ingat lah hati aku nak puasa juga tu harai. Bila nyata kata yang mari darah lah, hukum harai berdosa. Nah dengar orang Tino ni. Boleh kita klik royak kau sayang kita pula dah kiki. Yang kita baik puasa lagi bila darah mari dah. Eh, lepas tu bugilah. Weh, bugi nama pahala hari tu kita boleh sari orang Tino. Kita puasa pagi apa gelap mari darah betul tu, pahala kita boleh sari penuh. Pahala tak batal, batal puasa je. Lepas bila ia qada gigi puasa suku pula, oh labo orang Tino. Labo di segi pahala lah. Hak ia puasa hari tu batal, pahala tak batal. Ia qada pula jamai kedih hari, pahala suku pula. Ah, ingat lah orang Tino bila mari darah haid, batal lah puasa hari tu. Mari darah nipah, batal juga puasa. Nipah ni darah lepas wanuk. Eh, dan so lagi bila dah beranuk. Ha, ni sakut dengan orang Tino. Kita orang yang tak ada benda ni. Tahu lah kalau orang cabai pak ni ada juga mari darah. Kita boleh pergi royak ke kampung lain kata. Ada sini orang yang tak mari darah. Oh, kita uzur ustaz. Oh, 2 minggu dah. Mari darah. Ada orang yang tak ni. Orang Tino ni sakut. Bak darah ni sakut dengan orang Tino. Haid, nipah dan wiladah deh. Kalau mari darah, ingat batal puasa. Darah wasi. Tu tak bukan dia. Bukan dia darah tu, darah wasi-wasi lah, tapi tak masuk dalam hukum wasi ni. Lama kata kena ni napa ada mayat 2 hari 3 hari dah. Ah kita uzur. Ana tengok. Wasi. Wasi lagi. Tak jadi tu. Kepada tak sakut pun dengan hukum. Dan yang ketujuh tak ni ya bila pak limun ni apa pak haid nipah wiladah bila mari darah ataupun beranak batal puasa. Batal puasa. Dan yang ketujuh sengaja mengeluarkan mani. Keluar mani dengan sengaja. Jangan pehe atau keluar mani ni tubik daripada rumah gimana lagu. Napa dari pehe betul-betul dah. Saya panggil keluar mani dengan sengaja. Keluar mani kan tu bik dah ada pada rumah dia pergi di telaga mani. Ah itu bukan mani tu. Mani nu ah, mani hok maklum tu. Nah dia kira main pala speaker dia boleh boso. Kalau tengok kan no duk limut lanje tu. Leh dah dia duk gosok. Gosok ngorek, ngorek serta hati dia duk khoyar kata duk ingat kata duk gosok gi gosok mari cinnya tu bik. Batal puasa gitu. Jangan main ingat air hak bujai-bujai tu ada bini tak ada masalah lah budai ada angin-angin ada cita-cita lepas dah buka-buka suara kari ada rekan dah aku ada cita-cita hak bujai tu sangatnya tengok bujai tak dia kelip dia khoyah asap rei rumah jangan gitu batal puasa weh kalau mengeluarkan mani dengan sengaja lah dengan sekelan batal puasa
Ada pun kalau tak sengelang, mepi hidung hari, mepi lah temu dengan kekasih dulu. Feng masa duduk dulu ngiga mimpi temu dalam mimpi. Mari dia panggil Bema, ingatlah Bema lama tak temu. Allah lama tak temu, jangok supaya tolong Bema. Duk bunyi dalam mimpi tu. Patutnya berlaku setubuh dalam mimpi. No, tubik air mani tu duk kabar-kabar ni. Bangun tengok Allah penuh di kain. Dah mana kira ni? Tak atas pasal. Karena keluar tu bukan dengan sengaja. Ya nah, tak basah terus mandi basuh pak akak mandi wajib kita tu mandi wajib ya. Tapi puasa kita teruskan. Tak ada puasa. Dan yang kelapai hilang akal dengan sebab gilo. Hilang akal dengan sebab gilo. Dia hilang akal dua sebab, dengan sebab gilo dengan sebab pite. Lain di antara dua-dua tu. Kalau hilang akal dengan sebab pite, mesti kena cukup masa ambil jok pagi pagelak baru batal puasa. Kalau sekadar kata pita 2J yo. Pita lepas pada Zuhur ustaz, mau kata nak masuk asal kabar. Lah ana kira puasa dia tu, tak apa. Karena pita dia style. Hok nak jadi batal puasa dengan sebab pita ni mesti kena sari dah. Ambil jok pagi lepas pada subuh pita dah. Siapa orang bengorik duk pita lagi. Puasa dia hari tu batal dah, tak pakai. Kena qadha. Kalau hilang akal dengan sebab gila lah anak kira. Hilang akal dengan sebab gila kalau sebut dalam kitab hidayah tersebiah ni sekerat hari baru batal puasa. Ambil ijak lepas pada subuh, engkau sampai tangi lehu, duk gila lagi, duk kecek sore lagi. Jumpa dengan orang kecek kosi, jumpa dengan serati ya tanya. Apa khabar ti? Lama tak temu munti. Mata duk kecek apalah, duk kecek serati. Ha, jadi dah. Ya jadi masa bulan besar, apa bulan besar duk kecek sore pompen duk kecek sore. Khabar-khabar bunyi jekoh. Ho, gaya aku tak boleh. Orang lain boleh belaka 7000 rau canak, dia kata. Kita kata duk gapo pula ni. Mana kecek sore tengok kira. Dah ana kira tu. Kira masa kalau ambil jejak subuh sampai tari lohor duk kecek sore lagi duk bubar-bubar orang lagi, batal puasa ya gitu. Kalau pos kau dah jadi sari menjadi sejerwo ya. Duk bobah kecek sejen dua bah pada tu engkau molek-molek siaklah aku jadi gapo ni tak ingat kabut tak ingat orang duk royaklah cerita pun duk kecek sorang ni la ilaha illallah nya jadilah aku lupa dia kata gitu. Batal tak puasa dia? Tak batal. Karena gapo masa tak siapa sekerat hari kita panggil ambil ijak lepas pada subuh tak apa tari lehu hengga dah gila dia tak batal puasa. Ada setengah-setengah kitab fiqh dibilang kata satu saat batal dah dengan sebab gila tu. Dengan sebab gila. Ya gila duk gila kecek sore. Walaupun satu saat batal dah puasa dia. Satu kitab setengah-setengah mana bab gila ni hilang akal dengan sebab gila ni ada khilaflah ulama. Ada setengah kata sekejap hari, ada setengah kata satu saat pun bila hilang akal dengan sebab gila batal dah puasa dia. Satu atas kita lah nak aman. Bila ada khilaf atas kita nak aman jangan balah. Khilaf ni bukan untuk balah, untuk mudah kita beramal. Ni bo khilafnya balah mun kata gini kerah dengan dia. Jangan buat balah gitu. Yang ke lapai hilang akan batal puasa. Dan hak akhir kali orang panggil batal puasa dengan sebab murtad. Jatuh agama, murtad. Murtad saat ni bukan mana nanti semua tak kum, bukan nanti bokok-bokok semua tak jam. Dia buat nganyi-nganyi dengan agama jadi murtad. Lah ana weh dan mawe nampak puasa sangat, nampak duk berok pagi tadi, nampak makan sahur rana tak nak mari maya Jumaah. Lama tak ada maya Zuhur weh. Kita tak kena maya, demo yo maya. Dia nganyi. Nganyi dengan hukum Allah jatuh agama. Bila jatuh agama walaupun dia puasa ni batal puasa dia. Ambil jangan nganyi ya. Jangan gurau lah walaupun kita gurau. Kita nak main-main ya, nak gurau. Gurau baklahnya main kan nak gurau dalam agama. Wak gurau dengan maya, wak gurau dengan poso, wak gurau dengan maya terawih, jangan gurau. Gurau dengan sahih kita lah, gilalah kita nak gurau lah mana pun. Tapi dalam bab ibadat, dalam bab melakukan amal wajib ni, jangan kita wak gurau, jangan wak senda-senda main. Bimbi takut rosak imej kita, batak akidah kita, punah juga ibadat poso kita pada hari itu. Ni lah orang panggil perkara hak jadi batang puasa kita. Ingat tak tu sebut milih perkara tu makan minum dengan sengaja, jimuk dengan sengaja, mutah dengan sengaja,
Semua tu sakut dengan sengaja berlaku. Ha, orang tina mari darah haid, mari darah nipah ataupun beranuk, mengeluarkan air mani dengan sengaja, hilik akal dengan sebab gila, hilik akal dengan sebab pitik, hak akhir sekali murtad. Semua tu batal berlaku pasal dengan syarat-syarat masing-masing. Ni dengan syarat masing-masing.